Halo, balik lagi sama konten Toko Sound Pro Audio di sini. Hari ini gue bakalan ngasih kabar gembira buat kalian semua karena Toko Sound bakal ngasih promo nih buat kalian semua. Dan untuk promonya apa sih? Nah, ini dia promonya. Nah, ini dia Pro LCM14 USB. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini gua pakai mikrofon ini langsung dan sumber suaranya juga dari sini. Dan ini adalah mikrofon hybrid yang artinya kalian bisa tuh jadiin mikrofon ini sebagai mikrofon USB yang bisa langsung kalian colok ke laptop kalian ataupun kalian bisa pakai mikrofon ini sebagai mikrofon sebagaimana pada umumnya dengan menggunakan koneksi XLR. Jadi simple banget sih. Jadi satu unit bisa kalian pakai dengan dua cara yang berbeda. Dan di sini promonya adalah setiap kalian membeli satu unit CM14 USB, kalian bakal dapet gratis satu unit lagi Pro L HFC30. Dan ini adalah headphone untuk kalian pakai monitoring ataupun nanti kalian bisa juga kok dipakai untuk mixing. Dan nggak cuma itu, untuk dipakai daily juga kalian bisa banget sih karena ini nggak berat-berat banget sih untuk impedansnya gitu. Dan kita bakal lihat penampakan si headphone-nya itu. Nah, ini dia penampakannya untuk Aikon HFC30. Dan ini untuk tipe kabelnya sendiri, dia memakai tipe stride dengan jack 3,5 mm dan juga tidak lupa dengan adapternya yang 6,3 mm. Dari segi build quality-nya bisa dilihat untuk HFC30 ini memang sangat minimalis karena untuk segi materialnya sendiri mereka menggunakan full plastik, tapi dia bisa di-extend juga seperti headphone-headphone pada umumnya. Dan untuk kenyamanannya sendiri, bisa dibilang ini untuk entry level sudah cukup sih. Ya, karena dia untuk clamping force-nya sendiri dia nggak terlalu neken dan juga nggak terlalu low. Tapi mungkin untuk si earpad-nya sendiri agak kecil gitu. Dan langsung ke menu utamanya ini nih, Aikon CM14 USB. Untuk mikrofonnya kalian bisa lihat sendiri, untuk desain dan juga penampakan materialnya dia sudah full metal dengan grill berwarna gold. Dan juga di depannya kalian bisa lihat di paling atas ada tombol mute, ada knob volume. Terus juga kalian bisa langsung monitoring untuk si headphone-nya itu colok ke mikrofon ini. Nah, jadi kayak gini. Tapi dengan catatan, kalian bisa menggunakan ini hanya pada saat mode USB itu. Tapi kalau misalkan kalian pakai XLR, kalian harus colok si headphone ini ke sound card-nya atau mixer yang kalian pakai gitu. Nah, untuk dari segi kualitas suaranya sendiri, kalau USB itu dia punya sampling rate 96 kHz 24 bit. Dan untuk mode XLR-nya kalian bisa disesuaikan dengan spesifikasi audio interface atau mixer yang kalian punya. Dan untuk kualitas suaranya sendiri dari awal kalian bisa dengar kalau gua ini menggunakan input dari si mikrofon CM14 USB. Jadi kalian bisa langsung dapetin CM14 USB dan mendapatkan gratis Pro L Aikon HFC300. Kalian bisa langsung search aja toko kita, Toko Sound Pro Audio di Tokopedia, dan kalian bisa langsung cari tuh Aikon CM14 USB dan kalian langsung aja check out karena barangnya ready dan juga bonusnya juga pasti kalian dapat di dalam satu paketnya. Nggak cuma itu, kalian juga bisa dapat gratis ongkir, cashback,
dan juga garansi 1 tahun. Dan kapan lagi kalian bisa langsung check out aja di toko Sound Pro Audio, karena barang dijamin original dan bergaransi resmi. Oke, sekian untuk konten singkat kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk kalian mendapatkan info-info video terbaru selanjutnya. Saya pamit dari Toko Sound Pro Audio.